Baiklah, sebelum ke lintas langsung negeri-negeri, kita ikuti laporan cuaca semasa oleh Jabatan Meteorologi bersama-sama pegawainya Rashdam Amirul Ashraf Ruslan. Silakan Rashdam. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh demikian, keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula dengan melihat kepada imej satelit terkini. Dapat diperhatikan ketika ini terdapat pembentukan kelompok awan hujan di kebanyakan kawasan-kawasan di Malaysia, yang mana keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi dan hujan yang berpanjangan di kawasan-kawasan berkenaan. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini. Hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan pantai timur Semenanjung, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit dan juga Bintulu. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, sekian saja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.